Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Doa Bunda Mabel Channel. Kali ini kami sedang mengerjakan atau memasang daun pintu. Dan di sini kami akan memberikan atau memberitahukan cara kami dalam memasang SL agar lebih cepat. Seperti biasa, kita garis dulu antara daun pintu dengan kusen sesuai dengan posisi SL. Dan kita tandai panjang SL ataupun lebar. Di sini kami menggunakan mesin router menggunakan pisau yang lurus. Ya, saya gunakan untuk biasanya saya gunakan untuk membobok. Dan kami setel ketebalan SL karena di sini kusennya terbuat dari cor, maka keseluruhan SL tertanam pada daun pintu. Karena di kusen tidak ada tempat SL, tidak ada cowakan tempat SL, maka SL harus tertanam semuanya ke dalam pintu. Dan ini adalah mengukur lebar SL. Kita gergaji dulu bagian tepi biar mudah sebagai batasan waktu kita menggunakan mesin router. Semoga video ini bermanfaat. Saksikan terus sampai akhir. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe dan bagikan kepada teman-teman agar teman Anda mendapatkan atau bisa menonton video ini. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.